Kalau kita kembali News Petang, sore ini pemirsa di ujung telepon saya sapa dulu ada Coach RD, Rawat Darmawan. Selamat sore Coach. Selamat sore Bung Hari. Kabar baik ya Coach, kita bersama Pak Gusti Randa juga di studio Coach. Ya, sekali lagi selamat sore Bang Gusti Randa. Selamat sore baik. Coach. Coach, kalau melihat pertandingan akan berlangsung hari Minggu besok nih, bakal megang siapa nih Coach? Ya, kalau saya melihat dari sisi perbandingan kedua kesebelasan, dari pertama dari sisi hukum teknis ya, kalau bicara mengenai bagaimana kedua kesebelasan ini mempersiapkan diri, memang rasa-rasanya dalam penampilan mereka menunjukkan satu dua kesebelasan yang dua-duanya punya mental juara ya. Kita lihat perjalanan mereka sebelumnya menjadi juara ISL lalu Sriwijaya, kita tahu sejarahnya sangat lumayan hebat dengan beberapa gelar juara yang sudah mereka raih ya. Dan lalu kalau kita bicara sisi teknis, tentu pertama kita membandingkan dua kesebelasan ini dari kualitas pemain. Praktis kualitas pemain memang kita lihat Persib Bandung lebih merata dibandingkan Sriwijaya. Okay. Tapi perlu diingat bahwa dari sisi efektivitas strategi pemain, Sriwijaya sudah menunjukkan satu karakteristik, satu strategi yang mapan. Artinya dengan kualitas pemain yang mereka punya, mereka mampu menerapkan satu strategi permainan yang efektif, yang disesuaikan dengan kemampuan pemainnya. Tapi kalau kita bicara kekompakan, tentu Persib Bandung kualitasnya di atas Sriwijaya dari sisi kekompakan. Karena memang kita tahu tim yang mempertahankan seluruh pemainnya dan mempunyai persiapan yang sangat baik dibandingkan tim Sriwijaya. Ya, tapi Coach, ya, di tengah euforia Piala Presiden saat ini, sebagai pecinta sepak bola tentu saja, sudah puas belum sih Coach? Sudah terpenuhi sih, belum sih keinginannya ketika konflik mewarnai sepak bola tanah air beberapa waktu lalu? Ya, saya sering katakan ya bahwa ini hanya sebuah stimulan. Kalau dibilang ini bukan makanan pokok buat siapapun ya. Bahwa makanan pokok membangun sepak bola adalah kompetisi. Kalau turnamen ini hanya sebuah stimulan saja untuk bagaimana dari turnamen ini nantinya harus berorientasi kepada diselenggarakannya segera kompetisi gitu loh. Jadi kalau kita bicara, kalau dari sisi euforia ya, beberapa kesebelasan saat ini yang terutama yang mereka masuk final tentu akan sangat merasakan euforia yang sedemikian hebat. Namun kalau kita bicara pemerataan dari semua tim atau banyaknya tim yang di Indonesia, tentu kita kan harus ingat bahwa Indonesia ini bukan hanya tim ISL. Indonesia ada banyak tim yang mereka juga butuh kompetisi, mereka butuh pertandingan gitu loh. Jadi kita selama ini juga tentu jangan hanya fokus kepada penyelenggaraan turnamen-turnamen seperti ini, tapi segera harus dilangsungkan kompetisi di semua strata, baik itu Super League, Divisi Utama, kemudian Liga Nusantara. Oke, Coach, ditahan teleponnya sejenak Coach, kita harus simak terlebih dulu suara azan untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ustara juga kita bersabar dulu sejenak, nanti saya harus meminta pendapatnya juga mengenai apa yang disampaikan oleh Coach Rede. Hanya stimulan saja, seperti apa kira-kira? Kami akan kembali setelah yang berikut ini, pemirsa.